Hai guys, apa kabar kalian semua? Di sini Seputar Fakta akan membawakan sebuah informasi jika dinosaurus masih hidup sampai sekarang. Inilah, jika dinosaurus masih hidup, bumi tampak sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang. Ini adalah zaman Mesozoikum yang terbagi menjadi tiga periode utama, Trias, Jura, dan Kapur. Beberapa hal yang terjadi saat dinosaurus masih hidup meliputi, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe. 1. Keragaman dinosaurus. Ada berbagai jenis dinosaurus yang hidup di berbagai habitat, mulai dari herbivora raksasa seperti Brachiosaurus hingga pemangsa buas seperti Tyrannosaurus Rex. 2. Kontinental pemisahan. Benua-benua saat itu tidak memiliki posisi yang sama seperti sekarang. Ada pemisahan benua, dan beberapa wilayah saat ini yang terpisah dulunya adalah daratan yang berbeda. 3. Perubahan iklim. Iklim pada masa itu bisa berubah-ubah. Ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa dinosaurus mungkin menghadapi musim panas yang hangat dan musim dingin yang sejuk. 4. Evolusi dinosaurus. Dinosaurus mengalami evolusi selama jutaan tahun. Beberapa spesies mungkin telah berkembang menjadi bentuk yang lebih besar atau lebih kecil. 5. Kepunahan. Kepunahan dinosaurus terjadi pada akhir periode Kapur, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Banyak teori tentang penyebabnya, termasuk dampak meteor besar di Yucatan yang mengakibatkan perubahan drastis dalam lingkungan global. 6. Peninggalan fosil. Fosil-fosil dinosaurus adalah bukti yang penting tentang kehidupan mereka di masa lalu dan memberikan pengetahuan berharga bagi ilmu pengetahuan tentang sejarah bumi. Sejarah lainnya, selain dinosaurus, ada juga berbagai jenis hewan prasejarah lainnya yang hidup bersama mereka, seperti pterosaurus, mamalia prasejarah, dan reptil laut seperti stegosaur dan plesiosaur. Ini hanya beberapa aspek dari masa ketika dinosaurus masih hidup, dan penelitian ilmiah terus memberikan wawasan lebih dalam tentang kehidupan pada masa itu.